Bermain di kota Surabaya adalah momen yang spesial bagi Kian Jarat Gadesi, striker timnas U19 Singapura. Pasalnya pemain berparas tampan ini merasa sangat nyaman ketika berada di kota Surabaya. Apalagi pemain berusia 18 tahun ini mengaku meski belum pernah ke kota pahlawan ini, ia mengetahui atmosfer suporter sepak bola di kota ini cukup besar karena memiliki tim sepak bola Liga 1 yang memiliki nama besar yakni Persebaya. Kian sebelumnya telah mengetahui bahwa suporter sepak bola di kota Surabaya memiliki basis yang cukup besar karena ia kerap kali melihat perkembangan tim sepak bola Indonesia, salah satunya Persebaya, melalui sosial media. Bahkan ditanya apakah Kian tertarik untuk bergabung tim yang dinakodai Paul Monster ini, ia tak menutup kemungkinan jika berpeluang untuk berlabuh di tim Persebaya Surabaya. Apalagi sebelumnya rekan satu timnya Song Yiyong pernah bermain untuk Persebaya, tentu ia tertarik dengan Persebaya. Kian Jarat merupakan pemain Singapura berdarah Inggris yang saat ini tengah bermain di klub Lion City Sailors. Well, I know Surabaya football crazy, okay. Persebaya. Okay. Well, okay. Amazing stadium, the Bung Tomo. Yeah, it's a lovely city. I'm enjoying it here. Do you have a chance to play in Surabaya? Do you want to go to Persebaya? I'm open to anything. Thank you. How can you know about Persebaya? I mean, you played in Singapore. Well, it's Southeast Asia. And oh, okay. I can see the news, social media, so I know a lot of these teams. Do you know?